Assalamualaikum. Hari ini mak nak tunjukkan ya apa khasiatnya pokok dukung anak ni. Okey, ni ada kat depan rumah mak ni banyak pokok dukung anak. Jom kita tengok apa khasiatnya. Okey, kita tengok ni ha, pokok dukung anak ni ada di dalam pasu banyak ni ha. Itulah mak nak try lah. Baru teringat kan cucu mak yang baru lahir tu ada kuning, jadi mak nak try lah bagi turunkan bacaan kuning dia tu. Jadi mana tahu kan dengan izin Allah boleh turunlah bacaan dia dengan cepat nanti. Bacaan kuning tu kalau bawah 100 tu okey lah. Tapi cucu mak ni bacaan dia 136. Dia ada 36 lagi tu. Tu yang kena buat check up lagi. Lagi 2 minggu lagi. Nantilah mak nak try nak buat mandian baby. InsyaAllah lah. Dia macam-macam petua ada ni. Bimbing buluh pun ada. Daun bimbing buluh tu pun boleh juga buat air rebusan dia. Tapi nak cari bimbing, daun bimbing buluh tu tak ada kat sini. Pokok dukung anak nampaknya banyak lah kat depan rumah ni. Kita try lah pokok dukung anak ni. Okey, mula kita basuh dulu. Basuhkan akar-akar dia tu, buang tanah-tanah dia dah elok bersih. Agak-agak lah kita dalam 7 ke 9 pokok tu kita dah cuci-cuci elok bersih. Kita isi air lah. Air tu lebih kurang dalam 2 gelas ataupun 3 gelas. Kita rebuskan lah atas dapur. Biarkan dia agak-agak mendidih macam tu. Bolehlah sejukkan sekejap. Kita basuh dululah. Dah basuh, kita isikan air. Okey, okay, kita biarkan dia mendidih ya, sahabat-sahabat. Sebenarnya cucu mak ni dia kuning dia taklah tinggi sangat. Tapi kita nak bagi dia biar habislah nanti kuning tu. Kuning dia nak bacaan dia 100 ke bawah, tapi dia punya 136. Jadi kita nak try lah macam-macam sebenarnya ubat untuk sakit kuning ni. Tapi kita try lah dekat depan rumah mak tu banyak pokok dukung. Jadi kita dah kita try lah, kita buat yang ni, kita mandikan dia. Pokok dukung anak ni elok juga untuk darah tinggi dan kencing manis katanya, tapi mak jarang lah buat sebab mak pun tak adalah apa, takut jugalah bukannya apa kan. Jadi kalau macam nak minum-minum ni air, sebab kita pun ada makan ubat hospital kan. Jadi yang ini kalau mandian ni kita rasa bolehlah kita try. Tapi ada juga yang try untuk darah tinggi dan juga kencing manis. Tumbuh-tumbuhan ni semua ada khasiat dia ya. Sahabat-sahabat, kita cuma nak try aja. Kita cubalah. InsyaAllah dengan izin Allah, tumbuh-tumbuhan Allah jadikan ni semua ada manfaatnya. Okey, biarkan dia hingga mendidih. Mudah-mudahan apa segala penyakit kita ni Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyembuh akan sembuhlah insya-Allah ya. Sahabat-sahabat, kita boleh try lah nanti. Kalau ada anak-anak cucu-cucu kita yang ada penyakit kuning ni, kita bolehlah try pokok dukung anak ni. Banyak juga petua-petua daripada orang tua kita selain daripada pokok dukung anak ni. Tapi yang senang ada di halaman rumah kita, herba-herba yang ada di halaman rumah kita, kita manfaatkanlah. Ni dia pokok dukung anak ya sahabat-sahabat. Okeylah sahabat-sahabat, kalau rasa video ni bermanfaat, bolehlah sahabat-sahabat sharekanlah ataupun like, subscribe lah dengan video mak yang tak seberapanya ini.
Okey, sahabat-sahabat, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Ini dia air pokok dukung anak untuk menyembuhkan penyakit kuning bagi anak-anak kecil yang kena ada penyakit kuning. Pokok dukung anak ya, kita boleh manfaatkan dengan herba-herba keliling kita. Pokok dukung anak. Ini dia. Untuk penyakit kuning, untuk mandian terakhir anak-anak kecil kita yang baru lahir ya.